Bersihkan, saya bersihkannya, bersihkan. Piometranya itu udah bengkak, terus udah bernanah. Oke. Jahitannya. Satu. Dua. Tiga. Anda boleh ya keluar, keluar, darling. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Kita pagi hari ini berduka karena si Cika, mungkin teman-teman ingat kucing yang waktu itu kita ambil di pasar yang kakinya luka. Aku mau lanjut bukain jahitannya Siora sama kucing-kucing yang lain yang ada di dalam. Udah habis steril, manja banget. Iya, mau dibuka jahitannya ya. Mau dibuka. Udah kering, makanya mau dibuka. Oke, jadi kemarin itu dokter bilang, Kak, untung aja Siora ini cepat dibawa steril karena piometranya itu udah bengkak terus udah bernanah. Udah bengkak terus udah bernanah. Saya kata dokter untung cepat banget di bawah steril. Coba lihat ini jahitannya. Udah kering. Nah, ayo mau aku buka. Ya sebentar, sebentar, sebentar. Yora. Yo. Yora. Nih. Dua. Tunggu, masih satu, masih satu. Satu lagi, satu. Satu yuk ya. Oke. Jahitannya. Satu. Dua. Tiga. Tuh. Akhirnya ini bisa disteril. Kamu kangen sama pemilikmu ya? Aku seneng aja dia bisa berbaur sama kucing-kucing yang lain, terus juga bisa manja sama kita, jadi dia cepat banget akrabnya sama kucing-kucing yang lain.
Makanya aku lepas karena dia nggak suka bertengkar. Mau ketemu Pika, ketemu Iis, ketemu kucing-kucing kampung juga dia nggak bertengkar. Dia sayang. Makanya aku lepas. Oke, ini si Memei. Ini kita mau buka jahitannya Memei. Coba lihat Memei itu. Gemuk banget, tapi ini jamurnya. Bersihin nanti. Kita potong dulu. Ini Memei masih ada 4 jahitan, teman-teman. 1 2 3 1 2 3 4 Oke, udah kering. Oke, buat yang betina-betina udah pada kering, Opet masih agak basah. Tapi sebentar dokter mau datang, katanya mau cek mereka di sini sebentar siang. Jadi Opet belum mau aku buka karena masih agak basah, suka keluar-keluar air. Yang jantannya nggak ada masalah, kering semua. Aku ambil satu jantan di sini, aku kasih lihat ke teman-teman si Doling. Coba ambil Doling ya. Coba lihat ini, lemaknya di ucak. Tuh. Jadi kamu obes, tangannya kurus, perutnya besar. Tuh, lemaknya ya ampun. Nah ini dia, raja hutan. Tuh. Dah. Ini cocok dia ketemu sama si Nyonya Pika. Pika lagi tidur. Tuh. Halo Pika. Tuh ada Doling Pika. Nggak boleh bertengkar Pika. Ya keluar keluar Doling, keluar Doling, Doling keluar keluar Doling, udah ya udah kamu tidur ya, istirahat ya. Oke, jadi review tentang pasir ini. Jadi buat teman-teman yang mau pakai ini, bagusnya tuh pakai litter box yang ada saringannya biar serbuknya jatuh, karena aku nggak punya litter box yang ada saringannya, jadi ya dia numpuk seperti ini. Ini pupnya. Bagusnya yang ada saringannya biar kalau udah dia pipis, serbuk-serbuknya ini jatuh. Oke. Okay? Aman ya, Jess. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ngikutin video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.